Baru-baru ini, bek timnas Thailand Thearaton Bunmattan mengakui bahwa dirinya sengaja bermain kasar di Piala AFF 2020. Ia mendapat kecaman karena dinilai mudah marah selama membela timnas Thailand di Piala AFF. Statistik menunjukkan bahwa Thearaton mengoleksi 3 kartu kuning dalam 5 laga selama gelaran Piala AFF 2020. Thearaton bahkan sempat absen di final leg pertama melawan timnas Indonesia karena akumulasi kartu kuning. Kemudian saat ia kembali bertanding di laga leg kedua final, Thearaton kembali memperoleh kartu kuning karena memukul wajah Egy Maulana Fikri. Namun, Thearaton mempunyai pembelaan sendiri terkait hal tersebut. Hal ini dikarenakan beberapa pemain lawan juga bermain keras saat berduel dengannya. Sehingga aksinya itu hanya untuk membalas aksi keras yang dilakukan lawan. "Tindakan saya hanyalah jawaban untuk sering ditendang," ujar Thearaton.